Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nakal Muning Channel. Nah, di kesempatan kali ini guys, saya mau berbagi lagi pengalaman saya. Ini bagaimana cara membuat pintu sliding atau pintu geser guys ya. Dan ini juga yang kami gunakan untuk jendela geser guys. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita ukur dulu guys ya untuk ketinggiannya. Jadi ketinggiannya kita taruh meter di atas itu guys, di atas railnya. Terus sampai di atas ini guys ya. Itu di atas itu bagus, ada garis-garisan itu guys. Nah, jadi batas itu guys ya. Nah, kita ukur sampai di situ. Nah, ini buat kalian saudara-saudaraku atau kawan seprofesiku yang pemula guys ya, khususnya pemula. Semoga guys video ini bermanfaat untuk kalian. Dan selanjutnya guys, kita langsung saja ke pemotongan. Nah, ini bahan-bahan yang kami gunakan. Itu ada tiang sliding, ini warna putih coating guys ya. Terus kita ada tiang kait, sliding kait. Jadi bahannya seperti ini guys. Untuk tiang sliding kait. Dan terus kita ada ini ambang bawah guys. Dan di sini guys, saya tidak menggunakan ambang atas guys ya. Jadi saya tidak menggunakan ambang atas, saya cuma pakai tiang sliding guys untuk palang atasnya guys. Nah, buat kalian pemula, ambang atas di situ guys, fungsinya sama guys ya. Tapi di situ saya ganti menjadi tiang sliding aja guys, agar lebih hemat bahan guys. Sekarang kita lanjut potong dulu untuk tiangnya. Nah, dan sekarang guys, untuk tiangnya sudah selesai kita potong. Sekarang kita potong untuk ambang bawahnya guys. Untuk ambang bawahnya sendiri guys, situ caranya itu guys, dari ukuran lemarinya guys, lebarnya itu 145, dan 145 itu guys kita kurangi 10 cm guys. Jadi dari kita kurangi 10 cm, itu hasilnya menjadi 135 guys ya. 135, dari 135 itu lagi kita bagi dua guys. Setelah kita bagi dua, dan itulah hasil untuk ambang bawahnya guys ya, hasil untuk ambang bawahnya sendiri. Sekarang kita potong untuk ambang bawahnya guys. Nah, untuk ambang atas sendiri guys, sebenarnya ambang bawah dan ambang atas itu sebenarnya sama guys ya untuk ukurannya. Tapi di sini seperti yang saya bilang tadi, itu kami tidak menggunakan ambang atas guys. Jadi ambang atasnya itu kita ganti dengan tiang sliding. Nah, sekarang guys, untuk mencari tiang slidingnya, nah itu guys, kita ukur dulu guys ya. Jadi kita ukur, kita dempetkan seperti ini guys, tiang sliding dengan tiang sliding kait guys ya. Jadi setelah kita dapat hasilnya, kita kurangi dengan lebar tiang sliding kait dan juga tiang sliding guys, sliding biasa. Dan itulah hasil untuk ambang atasnya guys ya. Jadi ukuran sendiri itu 8,9 cm. Sekarang kita lanjut untuk potong ambang atasnya guys. Nah, sekarang guys, kita sudah potong palangnya. Untuk tahap berikutnya kita langsung perakitannya guys. Nah, sini guys, terus langkah yang pertama itu guys, kita pasang dulu untuk bagian atasnya guys ya, untuk spigotnya. Nah, ini untuk bagian atas guys. Nah, disitu untuk bagian atasnya ya,
itu untuk tiang sliding kait itu kita cap guys, kita cap ya. Nah, di sini saya potong dulu untuk spigotnya. Spigotnya ada dua aja ya guys ya. Sekarang kita pasang dulu spigotnya. Nah, di sini untuk spigotnya guys, itu sudah terpasang. Sekarang jangan lupa guys, kita cap dulu guys ya. Untuk bagian atas itu untuk dari tiang sliding kaitnya guys. Itu fungsinya di situ guys, agar tidak sangkut guys ya untuk rail atasnya nanti. Kalau kita masukkan pintunya guys. Seperti itu kita cap dulu untuk siang sliding kaitnya. Jadi seperti itu guys ya. Sekarang berikutnya untuk tahap yang kedua itu bagian bawahnya guys. Jadi di sini saya sudah potong malnya guys ya, mal untuk ambang bawah. Kita mal dulu guys, kita mal terus kita garis. Kita garis dulu guys ya. Nah, semoga buat teman-teman para pemula, semoga video ini guys bermanfaat buat kalian dan bisa juga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat guys ya. Nah, silakan disimak, semoga kalian bisa paham dan mengerti dengan tutorial yang saya buat ini guys ya. Kalau bermanfaat silakan di share guys. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya yang baru gabung di channel saya. Jangan lupa juga guys ya di like-like. Di like jika kalian suka guys. Nah, di situ guys kita gurinda ya. Setelah kita tadi mal garis, kita gurinda guys seperti ini. Karena nanti untuk ambang bawahnya itu guys masuk ke dalam tiangnya guys, jadi di lubang situ situ nanti untuk masuk ambangnya guys, ambang bawahnya. Di situ kalau kita pakai ambang atas jadi seperti itu juga guys ya. Kalau untuk ambang atas kita lubang seperti ini juga, tapi di sini kita tidak pakai ambang atas, kita ganti dengan tiang sliding. Jadi kita cuma pasang spigot kayak tadi guys. Nah seperti ini guys, silakan disimak. Nah setelah kita kikir-kikir guys agar bersih guys ya bekas gurinda. Nah selanjutnya lagi guys, kita masukkan malnya terus kita lubangi di situ guys. Ada nanti untuk lubang sekrupnya guys ya. Jadi di situ tidak memakai spigot guys. Nah seperti itu kita lubang aja pakai mata bor 3 mm guys. Nah seperti itu guys ya. Kita lubang lagi untuk bagian bawah, untuk lubang relnya kita lubang dulu pakai mata bor 3 guys sama. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kita lanjut untuk bagian di depannya guys. Kita buka dulu guys ya plastiknya agar lebih mudah dan bisa terlihat jelas juga guys. Sama guys ya, kita mal juga. Nah itu fungsinya untuk malin sendiri guys. Terus kita lubang lagi
sama kiri kanan guys ya. Nah, di situ tadi yang dari belakang saya tidak kasih tembus guys. Nah, itu agar sama nanti guys ya. Soalnya kalau kita kasih tembus biasa lari miring guys. Lubangnya sendiri. Sama bagian bawah juga untuk relnya, lubang relnya. Nah, itu fungsinya guys agar relnya nanti tidak kandas guys. Nah, ini kita ambil malnya, kita ambil rodanya aja guys ya. Mal jadi seperti itu untuk lubang skrupnya nanti, dan di situ untuk lubang stel rodanya guys. Jadi kita lubangi juga guys ya. Nah, seperti itu. Dan seperti itu guys ya cara saya. Mungkin buat senior-seniorku, mungkin ada yang nonton video ini, mungkin caranya juga mungkin bisa berbeda guys dengan saya. Tapi cara yang saya gunakan seperti ini guys. Yang saya pakai buat jendela sliding geser, dan juga untuk pintu sliding yang geser seperti ini. Sekarang kita lubang pakai mata bor, itu mata bor 8 guys ya, 8 mili. Jadi yang untuk skrupnya itu guys tidak ditembus sampai di bawah. Nah, itu kalau untuk setelan rodanya itu ditembus guys ya, tembus sampai ke bawah. Nah, untuk bagian bawah sekali terus untuk lubang relnya seperti itu guys. Jadi nanti setelah lubang seperti itu, nanti kita gurinda lagi guys ya, kita rapikan agar. Nah, sekarang kita gurinda guys ya. Jadi seperti itu dia guys ya, kiri kanan untuk bawahnya sendiri. Nah, untuk hasilnya dua seperti ini guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya guys. Sekarang angka berikutnya lagi guys, ini untuk ambang bawahnya. Ambang bawahnya itu guys. Nah, di situ kita cape lagi guys ya. Situ untuk tempat rodanya sendiri, ke bagian situ nanti kita cape lagi guys pakai gurinda guys. Jadi cape-nya itu seperti ini guys ya. Nah, kita cape sedikit. Soalnya kalau kita tidak cape itu guys, itu nanti untuk tempat pengancing rodanya itu nanti kandas. Bukan kandas guys ya, tapi timbul guys. Tidak rata guys ya. Jadi ukurannya bisa lari guys. Itu bisa lari sekitar kurang lebih 2 mili guys. Nah, kalau kita sudah cape, nah sekarang itu jadi yang saya gunakan untuk skrupnya itu guys, 8x1 guys untuk ukuran sendiri. Itu baut yang 8x1. Jadi untuk satu pintu itu cuman memakai 2 skrup aja guys. Sekarang kita lanjut untuk sekarang kita tempel saja guys ya, kita pasang saja. Ini sudah semua sudah selesai, tinggal pemasangannya guys. Nah, kita pindahkan dulu kameranya guys biar terlihat guys ya. Nah, di sini guys itu saya rekam sendiri guys. Jadi agak repot juga guys ya. Tapi demi kalian. Nah, sekarang kita pasang lagi untuk ambang bawahnya guys. Kita masukkan lagi rodanya. Nah. Sekarang kita sekrup guys ya. Nah, di sini mohon maaf videonya sedikit saya percepat agar tidak banyak memakan durasi guys. Nah, jadi seperti ini. Sekarang roda yang kedua guys. Di situ saya stel dulu untuk rodanya sendiri guys ya. Sekarang kita pasang, kita skrup lagi guys. Nah, terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga guys kalian
ambil manfaat dari video ini guys ya, dan juga kalian bisa langsung praktekkan guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.